Menghadapi musim mudik lebaran, ada yang baru di Sulawesi Selatan, pemirsa. Ya, yakni jalur kereta api yang menghubungkan Makassar, Parepare, di mana kereta api pertama di Sulawesi Selatan tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo. Peresmian jalur kereta api Makassar, Parepare ini berlangsung di depo kereta api Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu lalu. Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menandai momen bersejarah ini. Proyek kereta api Makassar Parepare ini bagian dari pembangunan jalur kereta api pertama di Sulawesi Selatan yang nantinya akan terhubung hingga ke Manado, Sulawesi Utara. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api Maros. Dalam tahap awal ini rencananya, jalur Makassar Parepare membentang sepanjang 145 km. Namun saat ini yang siap beroperasi baru sepanjang 80 km. Mulai dari stasiun Maros hingga stasiun Garongkong di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik hadirnya kereta api yang akan memudahkan mobilitas masyarakat. Apalagi kereta api ini dihubungkan dengan shuttle bus bandara. Paling penting Bapak Presiden, banyak sekali dilewati wisata-wisata. Satu di antaranya yang paling kita kenal sekarang yang masuk nominasi UNESCO tahun lalu adalah Raman-Raman Kars, Raman-Raman Global Geopark yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan ini banyak sekali turis yang datang dan kebetulan terminal ini adalah di tempat Raman-Raman terkoneksi. Setelah diresmikan, Presiden Jokowi langsung mencoba jalur kereta api dari depo kereta api Maros hingga ke stasiun Ramang-Ramang. Diharapkan kereta api ini nantinya bisa menjadi pilihan utama transportasi warga Sulawesi dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.